Kalau korang nak stop ketum, tengok video ni. Ni serius. Terkesan dengan video kakak tu yang dia mengadu suami dia terlalu dependence, terlalu bergantung terhadap minuman ketum, sampaikan dia rasa-rasa. Kita seorang isteri kot, mestilah kita sedih tengok keadaan suami kita. Macam aku kata, aku dah list down apa side effect yang korang akan dapat kalau korang terlalu bergantung terhadap minuman ketum sebagai energy booster drink. Okay, to be frankly speaking, kalau korang sebagai suami, korang tengok isteri korang macam tu, apa korang rasa? Apa korang rasa? Sebelum aku bagi tips macam mana kita nak kurangkan rasa ketagihan, addiction, dependence, tolerance dan nak kurangkan kesan-kesan withdrawal effect daripada ketum, korang kena tahu, ketum itself, to be honest, if you used at the right time, at the correct dose, berapa banyak korang kena minum, kalau ikutkan, betul-betul lah, kalau ikutkan specific amount, ketum boleh jadi ubat pengganti untuk kurangkan ketagihan korang kepada ubat ataupun dadah-dadah lain. Contoh macam metformin. Haiya. Sorry, morfin. Contoh macam heroin. Contoh macam oxycodon. Contoh macam methamphetamine. Contoh apa lagi? Fentanyl. Contoh apa lagi? Ubat-ubat yang korang ketagih. Ubat-ubat dadah yang lagi teruk. Yes, ketum boleh. Tetapi masalah sekarang dengan orang kita ni, bila hampa minum ketum, hampa ketagih ketum pula dah. Hampa mula-mula hampa ketagih heroin. Lepas tu minum ketum, heroin punya ketagih hilang. Tiba-tiba hampa terlalu minum kerap-kerap lah. Dependence pula pada ketum. Ketum pula jadi masalah untuk diri hampa. Aku tak nafikan ketum orang tua-tua dulu guna untuk kebaikan mereka. Mereka tahu. Tapi sekarang kita abuse. Ketum itself is highly risk potential to be abused. Ketum. Kalau korang tengok jenis-jenis dadah yang selalu kita abuse, contoh macam morfin, heroin, kenapa dia bahaya? Sebab dia memanipulasikan otak kita. Spesifik dia adalah reseptor, opioid reseptor dekat otak ni. Dia memanipulasikan kita, cara kita berfikir, cara kita buat decision, cara kita consciousness, kita punya cognitive function, semuanya jahanam. Sama juga macam ketum. Kalau korang minum overdose, korang terlalu dependence, teruk weh, teruk. Nak hilang ketagihan ketum, sama macam nak hilang ketagihan terhadap merokok. Bermula dengan diri korang sendiri. Yang kedua, Suboxone. Tetapi ubat ni kena ada prescribe daripada doktor. So, harap membantu korang. Okay?